Piala Dunia 2022 akan diselenggarakan di Qatar pada 21 November 2022 sampai 18 Desember 2022. Sebanyak 32 negara peserta yang berasal dari 5 atau 6 konfederasi akan bertanding untuk memperebutkan gelar juara FIFA World Cup. Piala Dunia 2022 Qatar merupakan gelaran ke-22 dari turnamen yang pertama kali diadakan mulai tahun 1930 itu. Brasil merupakan negara dengan koleksi gelar juara dunia terbanyak, yaitu 5 kali. Tim Seleção meraihnya di tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Adapun Prancis adalah juara pertahan Piala Dunia edisi sebelumnya, yaitu di Piala Dunia Rusia tahun 2018. Anak asuh Didier Deschamps sukses merengkuh gelar juara setelah di partai final berhasil menumbangkan Kroasia dengan skor 4-2. Ngomong-ngomong soal hadiah, berapa sih hadiah uang untuk juara Piala Dunia 2022 ini? Menurut berita yang beredar, budget uang dari Piala Dunia 2022 adalah sebesar $700 juta atau sekitar 9,94 triliun rupiah. Dana sebesar ini akan dipakai oleh FIFA untuk berbagai macam keperluan seperti persiapan, asuransi, akomodasi, dan hadiah-hadiah. Adapun hadiah untuk juara rinciannya adalah sebagai berikut. $2 juta atau 28,4 miliar diberikan kepada 32 tim yang lolos ke putaran final Piala Dunia Qatar sebagai biaya persiapan. Lalu, setiap tim yang lolos ke babak 16 besar akan mendapat tambahan dana sebesar $10 juta atau setara 142 miliar rupiah. Sementara bagi tim yang lolos ke babak 8 besar akan diganjar bonus sebesar $12 juta atau bila dirupiahkan 170 miliar rupiah. Adapun tim yang lolos ke babak semifinal akan memperoleh tambahan uang sekitar $18 juta atau setara 255 miliar rupiah. Untuk keempat tim yang lolos ini akan meraih uang lebih banyak lagi, yaitu juara keempat akan mendapatkan $25 juta atau setara 355 miliar rupiah. Juara ketiga mendapatkan $30 juta atau senilai 426 miliar rupiah. Sementara sang runner-up akan mendapat tambahan dana sekitar $40 juta atau setara 568 miliar rupiah. Adapun juara Piala Dunia 2022 Qatar diganjar $50 juta atau bila dirupiahkan ialah 710 miliar rupiah. Jika dihitung total, uang yang didapatkan oleh juara Piala Dunia 2022 Qatar dari babak grup sampai partai final ialah $2 juta ditambah $10 juta ditambah $12 juta ditambah $18 juta ditambah $50 juta, maka totalnya adalah $92 juta atau bila dirupiahkan adalah 1.306.400.000 rupiah. Sungguh nilai yang sangat fantastis ya kan? Nah, kira-kira negara mana nih yang bakal menggondol uang sebanyak itu? Tulis di kolom komentar ya, Gan.